kalau di depan harus sama banget. Seru sih permainannya. Ada Ujang itu sama timnya dari Mai Pangandaran. Kita coba lihat ke sana ya, kayaknya di sana juga ramai tuh depan Hotel Krishna. Yuk kita coba ke sana ya. Kalau sebelah sana tuh sepi. Pasir Putih ada tuh. Ada juga yang mengunjungi pantai Pasir Putih. Yuk kita keliling lagi, sana ramai tuh. Depan Krishna. Bis Merdeka udah tahu rumahku karena tahun 2017 belasan aku sering banget ke Pangandaran bohong. Ya lah pastinya kalau yang biasa kayak gitu kan, apalagi kalau naiknya ke orang itu lagi udah paham ya. Nanti coba ya ajak TEK, mau nggak dia main yuk ke kemana bo? Ke Mbak Nina. Aduh, capek juga. Capeknya karena panasnya luar biasa. Nah, jadi hari ini pun banyak wisatawan ya yang berkunjung ke Pangandaran. Jadi yang mau liburan monggo, mau coba di hari biasa juga silahkan. Kayaknya lebih menikmati ya, menikmati keindahan pantainya kalau di hari biasa. Tuh, dilempar-lempar airnya. Yuk kita ke sebelah sana. Kita akan melihat ke daerah Hotel Krishna. Ada apa ini? Kok banyak orang? Kenapa? Oh, lagi dibetulin karyawan hotel Bumi Nusantara. Tuh di sini ada juga tuh pengunjung, ada beberapa mobil ya. Walaupun tidak terlalu ramai ya, setidaknya hampir setiap harinya walaupun di hari biasa itu selalu ada. Berhenti di sini. Tuh ada juga yang berenang di sebelah sini. Yuk kita lihat bentar ya, sebelum menuju ke Taman Sunset. Nah ini Sabtu Minggu di sini selalu ada hiburan. Selalu ada dangdut, kalian yang hobi joget, yang hobi nyawer boleh tuh. Eta kerdagang apa kertapa? Hah? Eta kerdagang apa kertapa? Hah? Belum ke sana? Belum ke sana. Nanti sini dulu. Ayot mah kertapa juga nak. Nah ini yang ada di depan Skywalk atau area Hotel Krishna. Di sini juga terlihat cukup lumayan banyak segini di hari biasa para pengunjung yang liburan. Ini kayaknya bekas ngadain fun game juga ya tuh. Ada bakiak juga tuh.
ada bakiak, ada karung. Habis balap karung.